30 pemain sepak bola putri terbaik Indonesia U19 yang tergabung dalam timnas berlatih di lapangan baseball Jakabaring jelang AFF U19 Women's Championship 2023. Latihan ini guna mempersiapkan tim yang akan melawan Timor Leste di laga pembuka AFF U19 Women's Championship 2023 pada Rabu 5 Juli mendatang. Usai latihan, pelatih kepala timnas U19 Putri Indonesia, Rudi Eka Priyambada pada Senin 3 Juli mengatakan, tim akan berusaha mencetak gol di awal pertandingan pada laga melawan Timor Leste tersebut. Tidaknya kita melatih untuk set pieces dan juga antisipasi bola-bola longnya Timor Leste, jangan sampai di long, kita harus berani press lebih awal karena kita main di kandang, sekiranya kita bisa mencetak gol lebih awal di menit awal. Kompetisi bergengsi AFF U19 Women's Championship 2023 diikuti 10 negara ASEAN dan berlangsung pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.